Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Panugraha Malam. Pemirsa, pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat kerja secara telekonferensi bersama gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 yang di dalamnya terdapat Bank Indonesia Jawa Barat terkait dengan perekonomian Jawa Barat di tengah pandemi COVID-19. Pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat kerja secara telekonferensi bersama gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 yang di dalamnya terdapat Bank Indonesia Jawa Barat terkait dengan perekonomian di Jawa Barat di tengah pandemi COVID-19. Dalam telekonferensi tersebut, Komisi 2 DPRD Jawa Barat membahas mengenai kondisi Jabar saat ini yang dikhawatirkan menghambat pada perekonomian di Jawa Barat. Komisi 2 pun mengharapkan bantuan yang akan diberikan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada masyarakat dapat tepat sasaran. Sekretaris Komisi 2 DPRD Jawa Barat Yunandar Eka Perwira mengatakan, terdapat dua divisi penanganan masalah ekonomi di gugus tugas, yaitu Divisi Ekonomi dan Logistik. Yunandar juga menyoroti hasil-hasil pertanian dan peternakan yang normal hasil panennya, namun kesulitan untuk menyalurkannya ke pasar di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, ketimpangan antara pasar modern yang masih ramai dikunjungi masyarakat berbanding terbalik dengan pasar tradisional yang sepi pengunjung yang harus diperhatikan oleh pemerintah seperti apa bantuan yang tepat. Saya kira UMKM juga sangat menderita dengan kondisi sekarang. Bisnis kecil, kemudian juga perdagangan sangat melambat dan bahkan ada yang nyaris tidak bisa sama sekali. Nah, itu perlu ada program-program yang juga menyentuh mereka selain yang berupa jaring pengaman sosial. Yang terutama adalah masalah distribusi, karena ternyata di sisi produsen, terutama di hulu, di pertanian, peternakan, perikanan, itu sangat normal. Artinya mereka berproduksi seperti biasanya, tetapi mereka kesulitan menyalurkan itu ke pasar. Nah, ini harus ditanggulangi bagaimana caranya, misalnya apakah diserap langsung oleh Pemprov Jabar atau juga di langsung dibagikan dalam bentuk program dari pengaman sosial di wilayah desa masing-masing, gitu, produsennya di satu desa, maka konsumennya juga kita beli oleh Pemprov Jabar sekaligus dibagikan di sana. Yunandar juga mengharapkan di tengah pandemi COVID-19 semua dapat bersatu dan saling membantu, dan DPRD Provinsi Jawa Barat bisa membantu sesuai dengan tupoksinya, yaitu dengan pengawasan sehingga semuanya bisa berjalan dengan tepat. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.